ke depan dan oh my mom dia mengajari kita teman-teman. Oh my god, no, tempat ini benar-benar sudah hancur lebur teman-teman. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox Upin dan Ipin lagi ya, yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan lagi episode melawan hantu-hantu dan para raksasa zaman dulu teman-teman ya. Soalnya pada zaman dulu itu ada raksasa cuy, kalau sekarang nggak ada teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi di episode kali kita akan melawan raksasa. Dia besar banget teman-teman. Oh my god, namanya adalah Gian Big Games maskot ya. Wadah, Gian Big Games. Oh, ini adalah maskot dari Big Games teman-teman. Tapi dia sangat besar. Kita akan mengalahkannya menggunakan pistol yang terbuat dari pisang ini teman-teman. Apakah Ipin bisa? Kita lihat saja ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, karena semua itu gratis teman-teman. Jadi apa yang kalian tunggu? Like video kali ini sekarang juga dan subscribe sekarang juga. Kalian gak ada ruginya untuk subscribe di channel ini. Subscribe sekarang juga, enjoy. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Di mana kamu wahai raksasa Gian? Oh my mom, kalian bisa lihat teman-teman, di sini tempatnya sudah hancur semuanya ya. Dan raksasa ini benar-benar mengerikan teman-teman. Kalau kalian mendekat kepadanya, waduh itu bahaya banget ya. Pandu Gaming akan menunjukkan gimana bahayanya teman-teman. Kita mendekat ke depan dan oh my mom, kita dilempar coy. Bayangkan Ipin dilempar langsung hancur semuanya. Jadi kita jangan terlalu dekat teman-teman ya. Kita usahakan kita nggak mati di episode kali ini. Di situ dia teman-teman, Gian maskotnya. Kita akan menembakinya. Kamu akan kalah. Kita akan menembaki dengan pistol-pistolan yang terbuat dari pisang ini teman-teman ya. Waduh, pistol Ipin. Oh, apa yang terjadi teman-teman? Oh my mom. Tiba-tiba saja tanah itu hancur dengan sendirinya teman-teman, diinjak oleh raksasa tadi ya. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Raksasa ini memiliki kekuatan petir, meteor. Dia bisa menurunkan meteor dari langit teman-teman. Bayangkan bagaimana tidak luar biasanya raksasa ini ya. Jadi kita akan membunuh dia teman-teman, karena dia sudah mengacaukan kampung durian runtuh. Tembak terus, ayo keluarkan pisang-pisang ini Ipin. Oke teman-teman, sedikit lagi dia akan kalah. Dia pasti kalah ya. Kita akan menembakinya. Ya, sini kamu. Wow, dia besar. No, lari. Tidak. Waduh, untuk kita tidak dikejar teman-teman. Kita akan menembakinya dari jauh saja ya. Wow, ini apa teman-teman? Oh, mengagetkan sekali ya, kepalanya besar. No. Dia sudah melihat kita teman-teman. Lari Ipin. No, jangan tangkap Ipin. Yeay, kita berhasil mengalahkannya teman-teman. Oh my mom. Oke, kita akan mulai kembali teman-teman. Waduh, di sini sudah ada yang menjadi tengkorak teman-teman. Bayangkan deh. Tengkorak hidup gitu. Oke, kita akan mencari. Sekarang kita akan melawan siapa, teman-teman? Kalian bisa lihat sendiri tempatnya begitu indah. Tiba-tiba saja raksasa itu akan muncul dan menghancurkan tempat ini. Jadi like video kalian sekarang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, karena semua itu gratis, teman-teman. Dan agar Ipin menang melawan bos-bos yang sangat raksasa. Di mana, teman-teman? Di mana? 2, 1, dan ini dia. Kita akan melawan Skeleton Boy. Wow, manusia tengkorak, teman-teman. Di mana dia? Oh, itu teman-teman. Oh my mom. Dia benar-benar tengkorak ya. Kita akan menembakinya. Apakah Ipin bisa melawannya? Ah, Ipin tembak terus Ipin. No. Dia terjatuh teman-teman. Rasakan itu. Oh my god. Dia menghancurkan semua. Jangan lakukan itu tengkorak. Dasar tengkorak gila. Waduh, dia benar-benar sangat besar. Kalian bisa lihat sendiri. Dia menjatuhkan meteor teman-teman. Jadi like video kali ini sekarang juga sampai 10.000 like lebih teman-teman ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Dari tadi dia menjatuhkan meteor dan dia juga mengeluarkan petir teman-teman. Bayangkan ya bagaimana dia tidak mengerikan. Wow, dia menjatuhkan meteor teman-teman. Tembak terus Ipin. Kita akan mengalahkannya teman-teman. Kalian komen di bawah apakah Ipin berhasil mengalahkan skeleton yang sangat besar ini ya.
Dan kalian komen di bawah kira-kira berapa kali Pandu Gaming dan Ipin ini mati, teman-teman. Kita akan menembakinya terus ya. Dan ngomong-ngomong, di sini juga ada shop, teman-teman ya. Shop untuk membeli senjata baru. Kita akan sembunyi di bawah sini dulu ya. Kita akan lihat di sini ada senjata apa lagi, teman-teman. Alright, kita lihat di sini harganya 3.500 ini sudah cukup, teman-teman. Kita akan beli ini saja ya. Oke, kita sudah memiliki senjata baru, teman-teman. Wow, senjatanya sangat keren sekali ya. Kita akan langsung menembakinya saja. Hei, kamu skeleton, tengkorak berjalan. Mau kemana kamu? Kita akan menembakinya, teman-teman. Dan kalian like dan subscribe video kali ini. Biar Pandu Gaming dapat mengalahkan skeleton yang sangat besar. Oh my mom. Dia menurunkan hujan meteor, teman-teman. Bayangkan ya. Oke, wow, 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 wow. Dia mau kemana lagi, teman-teman? Dia benar-benar sangat menakutkan. Tapi kita akan mengalahkannya. Kalian komen di bawah apakah Ipin dapat mengalahkan Raja Skeleton atau Raja Tengkorak ini, teman-teman ya. Dia sedang berjalan. Mau kemana? Ya, dia jatuh-jatuh terus dari tadi, coy. Waduh, cacat banget. Kita tembakin terus. Oh my God, dia mengajar kita. No way, no way. Oh no way. Dia mengajar kita, teman-teman. Oh my God, no. Kita dilempar dan hancur, teman-teman. Oh my God. Benar-benar sangat-sangat mengerikan. Jadi live video kali ini sekarang juga, teman-teman, hingga menyentuh 10.000 like lebih ya. Jadi kalian akan menonton video-video yang luar biasa, lebih baik dari ini lagi, teman-teman ya. Nanti kita akan upload dan kita akan main bareng, teman-teman, untuk mengalahkan bos-bos yang sangat besar ini. Wow, apa yang dilakukan? Dia menangkap orang, teman-teman. Kasihan banget, dia menjatuhkannya lagi. No, 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 please. Oh my mom, wow. Dia menurunkan hujan meteor dan petir, teman-teman. Benar-benar sangat mengerikan. Lari, Ipin. Jangan mendekatinya. Bisa lihat sendiri semuanya hancur, teman-teman. Tinggal dua pilar ini lagi ya. Kita akan menembakinya terus, coy. Kita tidak akan membiarkan dia hidup, teman-teman. Pastikan kalian like dan subscribe. Karena semua itu gratis dan kalian nggak ada ruginya untuk like dan subscribe di channelnya Pandu Gaming, teman-teman ya. Oke, kita akan menembakinya terus. Hey, kamu kemana, tengkorak? Kita lihat, teman-teman, dia akan pergi kemana. Oke, dia akan mengejar kita kelihatannya. Oke, enggak, teman-teman ya. Oke, no, 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 no. Dia melihat kita, teman-teman. Dia melihat kita. Oh my mom, lari, Pin. Oh no, 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 no. Please, 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 please. Jangan, tengkorak, jangan, 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 jangan. No. Kita diinjak oleh tengkorak ini, teman-teman. Dan kalian komen di bawah kira-kira Pandu Gaming dan Ipin sudah berapa kali dibunuh oleh raksasa-raksasa ini ya. Dan dia jatuh lagi, teman-teman. Aduh, kita akan menembakinya lagi. Oh my God, semuanya sudah hancur lebur, teman-teman. Kita akan menembakinya terus. No, seharusnya kita tidak mendekatinya, teman-teman. Dia mengejar kita, coy. Oh my God, kita dilempar lagi. Bayangkan, teman-teman. Oke, teman-teman, sedikit lagi raksasa tengkorak ini akan meninggal ya. Kita akan menembakinya terus sedikit lagi. Yeay, kita berhasil, teman-teman. Dan kita berhasil membunuh 20 kali atau gimana itu, teman-teman? Itu ada angka 20-nya ya. Kalian komen di bawah saja kalau kalian tahu. Oke, teman-teman, di sini lawan kita adalah Zombie Boy. Oh my mom, kita melawan zombie, bener banget, teman-teman. Zombie raksasa, no way. Wow, 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 mengerikan. No, dia sangat mengerikan, teman-teman. Oh my God, dia besar banget. No, jangan mendekat. Jangan mendekat, please, please, please. Jangan. Ayo lari terus, Ipin. Lari, lari, lari. Ayo masuk ke dalam sini. Masuk, Ipin, lari, lari, cepat, cepat, cepat. No way. Jangan, jangan mendekat, jangan mendekat. Oh, dia menerobos, teman-teman. Bayangkan dia menerobosnya ya. Oke, kita akan coba mencari tempat lain, teman-teman. Kita akan menembaknya seperti dia terperangkap. Kita tembak terus. Oh my God. Dia mengeluarkan kekuatan untuk menghancurkan bumi, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dia tadi membuat tanahnya naik ke atas ya. Dan dia berada di sana, teman-teman. Kita akan menembakinya terus. Hei, kau. Di mana dia, teman-teman? Cuma bayangannya kelihatannya ya.
Oke, kita akan menembakinya terus dan kita akan mengalahkannya, teman-teman. Jadi kalian wajib like video kali ini sekarang juga, dan kalian harus janji like video kali ini sekarang juga hingga menyentuh 10.000 like lebih, teman-teman, ya. Kita akan menembakinya. Hei, kau zombie, di mana kau pergi? Ipin akan mengalahkanmu. Kita akan menembakinya terus, teman-teman. Ini dia. Wow, dia menjatuhkan meteornya lagi, teman-teman. Bayangkan dah, ini bumi akan hancur oleh karena raksasa-raksasa ini, teman-teman. Oke, dan di sini sebenarnya kita sudah bisa membeli senjata baru, teman-teman. Tapi bentar, kita akan mengumpulkan sampai uangnya 7.500 ya. Di sini ada uang-uang, kita akan ambil uang ini. Oke, sepertinya sudah cukup, teman-teman. Di sini harganya 7.250 ya. Kita akan langsung beli saja, teman-teman. Alright. Ini dia. Dan di sini ada apa lagi, teman-teman? Di sini ada seperti magnet, ada speed coil, ada super gravity coil dan super speed coil. Tapi di sini harganya mahal banget, teman-teman ya. Yang paling murah saja 10.000, coy. Bayangkan dana kita akan beli. Jadi kalian wajib like dan harus janji like dan subscribe video kali ini, teman-teman ya. Ini dia, teman-teman, zombinya. Kita akan menembakinya terus ya. Hey, zombie. Wow, tempat ini benar-benar sudah hancur lebur, teman-teman. Waduh, kita harus cepat-cepat mengalahkannya ya sebelum kita juga hancur semuanya. Oh, kita dikejar, teman-teman. Please zombie, jangan kejar Ipi. Oke, teman-teman. Dia sepertinya teralihkan pandangannya ya. Kita akan membunuhnya sedikit lagi. Dia akan kalah. Sedikit lagi. Dia akan kalah. Pasti akan kalah. Yeay. Kita berhasil mengalahkan zombie raksasa ini, teman-teman. Ya, yippee. Dan oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang melawan zombie dan skeleton. Terus tadi ada apa lagi? Saya lupa, teman-teman. Pokoknya sesuatu yang besar-besar kita sudah berhasil memberantasnya ya. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. See you next time, and bye-bye, my friends.